Syariah Cabang Surabaya Raya Darmo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini wajib tersuci karu. Ini saya pengen coba. Pengen coba pedesnya. Beda sama mie yang lain. Sedap memang. Betul-betul mie pedes. Ya ada lagi juga. Sedapnya memang pilihan. Terima kasih kehadirannya di Bank Mega Syariah dalam rangka kita untuk penyampaian pembagian paket sembako. Semoga nanti paketnya berkenan untuk Bapak Ibu dan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Bank Mega Syariah salurkan 5.800 paket sembako di 41 kota. Surabaya, The Royal Indonesia TV, bulan Ramadan merupakan salah satu momentum untuk lebih banyak berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Di bulan penuh berkah dan kebaikan ini, Bank Mega Syariah mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar kantor melalui kegiatan Corporate Social Responsibility, CSR, Mega Syariah Berbagi 2024, MSB 2024. Pada MSB 2024, sebanyak lebih dari 5.800 paket kebutuhan pokok dibagikan kepada masyarakat di sekitar kantor pusat dan kantor cabang Bank Mega Syariah yang tersebar di 41 kota. Salah satunya Bank Mega Syariah menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada warga Darmo di Bank Mega Syariah KC Surabaya. Bantuan yang diberikan berupa paket kebutuhan pangan sebanyak 100 paket diserahkan langsung oleh pimpinan Bank Mega Syariah KC Surabaya Asmita Megawati. Asmita saat ditemui wartawan Royal TV menyampaikan, penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari program Mega Syariah Berbagi tahun 2024 yang kembali diadakan oleh Bank Mega Syariah, jelas Mita. Lebih lanjut dikatakan, melalui kegiatan ini Bank Mega Syariah mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar kantor cabang pembantu sehingga mereka bisa ikut merasakan manfaat atas keberadaan Bank Mega Syariah di wilayah kantor khususnya cabang Surabaya Darmo. Pungkas Mita. Selain program Mega Syariah Berbagi, pada bulan Ramadan tahun ini Bank Mega Syariah juga berpartisipasi pada program GEBRAK Gerakan Berbagi Pangan dengan membagikan 2.700 paket makanan berbuka puasa bersama CT Arsa Foundation dan program Amaliyah Masjid Istiqlal Jakarta yang membagikan 1.500 paket berbuka puasa pada jamaah Masjid Istiqlal Jakarta. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Bank Mega Syariah kepada masyarakat dan juga dapat mendukung rencana aksi keuangan berkelanjutan RAKB yang telah dicanangkan pemerintah. Hingga 2023, Bank Mega Syariah telah memberikan bantuan ke lebih dari 140.000 masyarakat di 41 kota melalui program Mega Syariah Berbagi. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso.